بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا تهان كامي pada malam yang penuh dengan rahmat dan barakah ini tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk menerimanya. Tunjukkanlah pula yang sesat itu sesat dan berilah kekuatan kepada kami untuk menolaknya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Walakum minkum ummatun yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz Mansur Cikdan selaku pengacara majlis pada malam ini merangkak seusaha pas kawasan Permatang Pau. Yang dihormati saudara Jamsari bin Saman selaku ketua penerangan pas kawasan Permatang Pau, Tuan Haji Amir Hamzah bin Abdul Hashim, calon N11 Permatang Pasir, wakili Parti Perikatan Nasional, pimpinan Parti Islam Malaysia pas semua peringkat, pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia semua peringkat, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan rumah sekeluar seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Saya mulakan ucapan pada malam ini dengan sama-sama mengajak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala memurniakan kita dengan pelbagai nikmat dan anugerah, dan syukur merupakan antara sifat mahmudah yang paling utama berbanding sifat-sifat mahmudah yang lain. Disebut oleh seorang ulama yang muktabar yang bernama Syekh Abdul Qadir Mandahili di dalam kitabnya Penawar bagi Hati, yaitulah syukur antara sifat yang boleh kita dapat di dalam syurga. Sifat-sifat lain macam sabar dan sebagainya hanya berakhir di dunia, tetapi sesungguhnya syukur itu sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya syukur itu merupakan satu perkara yang cukup penting sebagai satu manifestasi untuk kita buktikan kita benar-benar menghargai segala nikmat dan pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merupakan manusia yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat saya bacakan sebentar tadi kepada tuan-tuan membawa maksud walakum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan manusia yang benar-benar menjalankan beberapa pekerjaan yang benar-benar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yaitulah antara tugas utama kumpulan ini yang menyebabkan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ilal khair, mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, dan kemudian menyuruh manusia, memesa manusia tadi sentiasa berada di atas ma'ruf, dan kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah segala kemungkaran yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara tugas utama kumpulan ini yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk merealisasikan maksud kumpulan ini, maka lahirlah apa yang disebut Parpan Islam Malaysia PAS. Yaitulah untuk mengajak manusia kepada kebaikan dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terbit daripada agama yaitulah kebaikan tadi, yaitulah maknanya kita nak awak manusia daripada agama yang kita laksanakan itu, yaitulah membawa kesejahteraan kepada manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti maksud satu jugan kata yang terkena, aslim taslam, hendaklah kamu Islam, nescaya kamu selamat dan sejahtera, yang bukan sekadar di dunia tapi sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya inilah antara tujuan dan matlamat Islam Malaysia ditubuhkan pada tahun 1951, dan salah satu cara untuk kita mengislahkan dan membawa kebaikan, menyeru manusia kepada kebaikan ini, yaitulah melalui medan dan juga wadah politik, dan bergeraklah Islam Malaysia PAS ini mengharungi suka duka dan sebagainya untuk menyeru manusia kepada kebaikan dengan terlibat dalam persoalan politik ini, pilihan raya demi pilihan raya sampai yang pada hari ini, dan kemudiannya yaitulah gabungan demi gabungan, dan akhirnya kita nak wujudkan dengan gabungan yang terakhir. Ya, itulah gabungan bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Gerakan Rakyat Malaysia, dan satu lagi ialah satu parti daripada Sabah digabungkan. Ya, itulah persoalan yang menjadi satu gabungan yang besar yang dinamakan Perikatan Nasional. Antara itulah matlamat utama gabungan ini, ingin memimpin dan memimpin manusia-manusia yang berada dalam negara kita, dan juga itulah berada dalam negeri yang amat kita cintai ini, yaitulah untuk sama-sama berada dalam kebaikan, sentiasa yaitulah berusaha melaksanakan sesuatu yang ma'ruf, dan kemudian sentiasa mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran demi kemungkaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemungkaran kita melihat dilakukan oleh sesiapa daripada pihak yang berkuasa daripada atas sehinggalah kepada rakyat jelata di bawah. Maka tentulah antara salah satu cara untuk kita nak melaksanakan dan tiga tugas utama tadi, satu menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia untuk melakukan yang ma'ruf, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Maka itulah persoalan utama, salah satunya elemen yang paling penting ialah diperlukan ialah kuasa. Dengan kuasa yang ada pada kita, insyaAllah kita mampu untuk menjalankan tiga amanah ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sistem di Malaysia ini, itulah makna sistem demokrasi berparlimen, dan kita pula bergerak di atas satu dasar yang disebut sebagai muwajahah silmiah, yaitulah bergerak dalam suasana damai, tidak mahu berkelahi dan sebagainya, bermusuh-musuhan sehingga berlakunya pembunuhan, perperangan dan sebagainya. Maka atas dasar inilah maka datangnya kumpulan Perikatan Nasional ini, yaitulah masuk di dalam medan
dan kemudian untuk merebut kuasa, dan dengan kuasa insyaAllah terbitlah keadilan di dalam masyarakat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu, yaitu dalam pergerakan kita dalam medan siasah ataupun medan politik ini, dan ketika dalam pilihan raya, maka ya itulah kita terlibat, dan kemudian kita menyediakan calon-calon untuk menjadi kepimpinan, untuk memimpin ya itulah dalam parlimen ataupun dalam dewan undangan negeri. Maka untuk itu ya itulah kita menyediakan pemimpin-pemimpin yang ditapih dengan begitu sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya parti Islam semelesia pas adanya iaitulah yang tertinggi, iaitulah majlis syurara. Maka dari sisi pemilihan calon, bermula daripada cadangan, daripada kawasan, disediakan beberapa nama dan sebagainya, kemudian diendos kepada iaitulah maknanya pimpinan jawatan kuasa-kuasa pusat, kemudian yang terakhirnya ditapih oleh iaitulah majlis syurara. Dan setiap daripada calon yang tersediakan dalam mana-mana kawasan Dewan Undangan Negeri 6, negeri yang kita bertanding, semuanya lepas daripada itulah penapisan yang dibuat oleh majlis syurara. Dan majlis syurara memilih calon-calon ini dengan penapisan yang begitu ketat dari segi akidahnya, dari segi segala-galanya, sampai peringkat itulah termasuk ada pemilihan yang disebut calon tidak merokok dan sebagainya, kerana nak lahirkan satu kualiti kepimpinan yang terbaik. Sebab dengan kepimpinan yang terbaik inilah akan menjadikan masyarakat juga mendapat kesejahteraan dari segi pimpinannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut bagaimana satu hari Nabi berkhutbah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'an. Antara khutbah Nabi menyebut tentang ciri-ciri orang yang akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu panjang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya itulah antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri manusia yang akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, saya taruh dulu sebab saya nak hurai nombor satu ni. Dan nombor dua, ciri manusia yang akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang manusia yang mempunyai hati dengan sifat penuh kasih sayang, terutamanya kepada ahli keluarganya yang ada hubungan darah, dan kemudian ya kepada semua manusia Islam yang beriman di atas muka bumi Allah, termasuk ya dah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah seorang manusia yang dia menjadi ketua keluarga, dia menjaga harta diri dan maruah dia bekerja mencari nafkah untuk menyara ahli keluarga dia tanpa melanggar setiap daripada apa yang diperintah oleh Allah. Inilah dia ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu lah zu sultan, seorang yang menjadi pemimpin kepada rakyat ataupun orang yang dipimpinnya, ialah mempunyai tiga sifat yang paling utama. Hadis ini menjelaskan bahawa syarat utama pemimpin yang boleh membawa kebaikan kepada manusia, ialah tiga perkara mesti ada kepada dia. Dan insyaAllah, walaupun mungkin ini bukan satu janji, tetapi sesungguhnya insyaAllah kita akan dapat melihat kepimpinan yang kita bawa kepada tuan-tuan calon N11 permatang pasir ini
Iaitulah calon yang menepati ketiga-tiga sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, sifat utama pemimpin yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam hadis, sifatnya ialah muqsitun. Apa makna muqsitun? Muqsitun ini ialah dia boleh bersifat adil kepada sesiapa sahaja yang berada di bawah, iaitulah tadbirannya dan juga rakyat-rakyatnya dia boleh berlaku adil. Seorang orang pemimpin, dia tidak boleh, iaitulah dari sisi pemberian, dari sisi layanan dan sebagainya, dia tidak boleh memilih warna. Dan dia tidak boleh memilih wadah. Iaitulah yang ni geng aku. Hang kan geng aku. Hang aku tak boleh bagi dan sebagainya. Dan inilah wajah kepimpinan yang kita nak. Kerana kita sesah merdeka begitu lama. Dari segi zaman pemerintahan bermula dengan Barisan Nasional dulu. Kemudian bersambung dengan sedikit masa Pakatan Harapan. Dan kemudian naik kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya yang berkuasa begitu lama, kadangkala muksisun ini tidak berlaku. Malah berlakunya zaman sekarang kita berada di pemerintahan kerajaan gabungan daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dikepalai oleh Perdana Menteri kita pada hari ini. Kita lihat jauh sekali daripada konsep muksisun yang disebut. Kerana sesungguhnya mereka iaitulah contoh dengan pembangkang. Mereka tidak seperti musuh utama mereka. Mereka gembur sungguh dan mereka berusaha untuk iaitulah maknanya kadang menghancurkan sungguh-sungguh. Dan dari segi kaedah permulaannya kita boleh melihat mereka tidak menghormati pilihan rakyat. Artinya parti-parti daripada Perikatan Nasional 70 lebih terusi di dalam Dewan Rakyat. Maknanya iaitulah semuanya sepatutnya iaitulah diadihkan peruntukan sama sahaja, sebab mereka yang menang dapat menduduki Dewan Rakyat. Mereka mendapat merupakan iaitulah satu orang panggil perakhiran daripada rakyat. Maka peruntukan tadi hendaklah sampai kepada rakyat dan ahli parlimen ini perlulah diberi peruntukan yang sama dengan peruntukan-peruntukan yang diterima oleh ahli parlimen daripada kerajaan dan sebagainya. Tapi ini tidak berlaku seperti yang tuan-tuan pun tahu. Maka mana dia konsep muksisun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pemimpin yang bersifat muksisun sesebutlah tadi, dia tidak mengira iaitulah apakah wajah rakyat yang di bawahnya. Sama ada rakyat itu sokongnya ataupun rakyat itu menentangnya. Bagi dia rakyat dan mereka sama sahaja perlu dilayani dengan sempurna. Malah di dalam Islam, rakyat kita bukan sekadar iaitulah maknanya golongan-golongan tertentu, tetapi semua manusia. Malah bukan sekadar manusia, binatang itu pun merupakan rakyat kepada pemimpin, dan pemimpin itu juga akan ditanya tentang apakah yang dia buat untuk kesejahteraan binatang itu. Contoh seperti mana keluhan yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila ditanya kepada dia kenapa dia gerak menangis, kenapa dia gerak mengeluh. Adakah dia bimbang tentang rakyat dan tentang iaitulah rakyat yang berada di bawah tanggungannya? Dia kata Sayyidina Umar, ya, walaupun semua manusia telah aku beri kepada mereka hak mereka, tapi aku cukup bimbang jika sekiranya besok iaitulah adanya seekor kambing yang mati di atas tebing sungai Furat, maka aku bimbang apabila Allah Ta'ala akan bertanya kepadamu, wahai Umar, kamu menjadi khalifah, apakah kamu tahu iaitulah seekor kambing itu mati di atas tebing sungai Furat, bagaimana aku nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini dia sifat muqsitun
yang perlu kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya insyaallah kita tampilkan kepimpinan yang hebat untuk tuan-tuan Haji Amir Hamzah yang insyaallah dia akan berlaku adil kepada setiap manusia yang berada dalam dun 11 permatang pasir apabila dia dinobatkan insyaallah tengah malam 12 hari bulan ini selepas kita semua mengundi kita akan dapat bukan sesadar sebelum ini mungkin calon tapi kita nobatkan Tuan Haji Amir ialah yang berhormat baru bagi N11 permatang pasir ini. Sifat yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dia kena jadi manusia yang mutasaddiqun. Apa makna mutasaddiqun? Mutasaddiqun maknanya ialah mudah memberi dan kemudiannya ia itulah mudah untuk mengurniakan sesuatu kepada sesiapa sahaja. Dia tidak bersifat kedekut dan dia tidak membina kekuatan untuk dirinya semata-mata kerana dia berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'isul qaumi khadimuhu. Pemimpin sesuatu kaum itu ialah khadam kepada kaum itu. Maka insyaallah ya itulah kita boleh melihat. Saya bukan nak cerita untuk memuji berdepan-depan Tuan Haji Amir. Sebab saya pun mungkin dengan hadapan semua berkawan dengan dia. Saya pun berkawan dengan dia agak lama. Dan kita nak naik kawan ni. Nabi kata, yang paling utama mudah kita nak naik kawan. Waktu lain kita tak boleh kena. Nak naik kawan paling utama salah satunya ketika bermusafir. Masa itu kita boleh tengok kawan yang betul-betul kita boleh buat kawan. Kawan yang maknanya yang kita tak boleh berkawan dengan dia. Macam-macam jenis kawan. Kalau kita berjalan kadang ada yang jenis. Ya itulah dia buat kira orang panggil buat seluk paket, buat seluk paket. Berjalan tapi bila nak buat seluk paket, tak bayar orang lain. Yang ini pun masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Patutnya sama-sama lah kita. Maknanya ia adalah saling beri dan juga mengambil untuk kita ambil i'tibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaAllah saya nak sebut juga bagaimana Tuan Haji Amir seorang manusia yang tidak terkebut dan dia merupakan seorang manusia yang mudah untuk memberi kepada siapa sahaja. Inilah contoh kepimpinan yang disebut dengan mutasaddiqun dan kemuliaannya. Ciri kepimpinan yang terbaik yang ketiga yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah muwaffiqun. Apa makna muwaffiqun? Muwaffiqun maknanya ialah pemimpin itu sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak tahu pemimpin itu mendapat petunjuk daripada Allah? Salah satunya peribadinya perlu kita lihat. Ya itulah dari segi mungkin kita tak tahu batin. Batin kita tak boleh hukum. Al-mahkum bizawahir, hukum dengan zahir. Kita tengok zahir dia lalu mana dan sebagainya. Dia menjaga ataupun tidak ada akhlak dan juga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini bukan boleh berlakon. Bab hubungan dengan Allah bukan satu lakonan. Dia merupakan satu malakah dan kaplak semula jadi yang diberi oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah maknanya kita boleh sebut di sini calon dan juga apa yang tertampilkan kepada tuan-tuan. InsyaAllah iaitulah maknanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat dalam Pulau Pinang ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak bawa juga kisah tentang idola yang pernah disebut oleh Emperor Pulau Pinang dulu. Ya, yang pernah menjadi ketua menteri Pulau Pinang. Siapa dia? Itu Lim Guan Eng. Ketika dia mula-mula dapat melalui Pakatan Rakyat menguasai negeri Pulau Pinang, kalahnya Parti Gerakan Sebelah Raya dulu. Dia telah mewar-warkan yang kadang kalau kita cukup seronok dan kalau orang Pulau Pinang seronok pada waktu itu. Dia sebut pemerintahan dia nak bawa seperti mana pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Dan ya itulah memang patut pun sesiapa pun menjadikan kalau kita nak memerintah dan nak memimpin, idola kita mestilah salah satunya Umar bin Abdul. Tapi ya itulah yang menyebut, tapi benar-benar mempraktikannya. Yang ini kalau kata lima engkau dia sebut, maknanya tak orang kata apa, jangan kata nak serupa. Jauh panggang daripada belain sungguh-sungguh. No? No? Bukan kita nak sebut tentang mungkin lima agama lain, umat-umat agama lain. Tidak, kita sebut macam tu. Tapi contoh yang paling utama, badannya kes-kes mahkamah pada lima dan sebagainya, yang susah menolak mentah-mentah untuk serupa dengan Umar Abdul Aziz. Saya nak bawa beberapa kisah. Contoh. Jadi nak Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dia merupakan bapaknya ialah Abdul Aziz. Abdul Aziz ini ialah anak kepada Khalifah Umayyah yang agak-agak tenang. Itulah Abdul Malik bin Marwan. Dan dia berkahwin dengan sepupunya Atiqah. Dan kemudian ketika dia naik menjadi Khalifah, dia Atiqah ini adanya barang mah yang banyak pada tubuh badannya. Kisahlah. Nah, Pak Atiqah ni Pak nakkan kepada ya itulah Abdul Aziz ni juga rumah manusia banyak. Ya itulah amat kedudukan dan dia bukan orang yang hebat. Jadi tentulah anak orang anak kerabat diraja. Tentulah banyak barang dan sebagainya. Lalu satu ketika Umar Abdul Aziz telah membuat satu kenyataan yang begitu jelas dan meminta pertimbangan Atiqah. Kita disebut, wahai Atiqah isteriku, hang kena pilih dua dan kena pilih salah satu daripada dua. Aku adapun barang mah yang berada pada tubuh badan kamu. Aku tahu barang mah tadi didapat melalui bapak kamu yang pernah menjadi khalifah, yang pernah berkerabat di raja dan sebagainya. Aku bimbang ya itulah hasil yang dapat barang mah tadi termasuk hasil yang datang dari semua umat Islam. Apa nama termakan hak dan sebagainya. Dan aku mau kamu serah barang mah tadi kepada Baitul Mal supaya kembali kepada manfaatnya untuk semua orang Islam. Barulah hidup aku akan tenang. Lah, kalau hang tak mau ikut permintaanku ini, aku bersedia bila-bila masa untuk berpisah dengan kamu, wahai Atiqah. Kalau hang bersedia hidup dengan aku lebih ni, maknanya barang mah tadi hang kena gadaikan dan sebagainya, akan masukkan dalam Baitul Mal dan sebagainya. Jadi Atiqah kata, aku lebih memilih abang daripada memilih barang mah tadi. Maka hiduplah mereka dengan penuh kesederhanaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata boleh sampai peringkat itu Umar bin Abdul Aziz ada sifat ini pada dia? Ya itulah kerana dia merupakan seorang muwaffiqun yang sentiasa mendapat petunjuk dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan seorang yang cukup berjaga-jaga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah sebagai akhir ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya ada sesi ketika masa dia tengah buat kerja hajat. Dia buat kerja hajat dan tulis surat dalam bilik dia. Tempat bilik dia tu. Dia nyalakan lampu daripada minyak sumber daripada duit kerajaan. Kata anak dia main ketuk pintu. Dia kata, ayah buka pintu. Aku nak sembang dengan kau, wahai ayah. Dia kata, apa nama? Dia sebut dulu. Lah, aku nak tanya, nak sembang dengan aku ni? Pasal apa? Nak sembang pasal apa? Dia kata, pasal keluarga kita. Kalau pasal keluarga, tunggu saat. Dia padam lampu tu. Dia cucuk pelita lain. Di mana pelita tadi, minyak tu dibeli dengan duit dia sendiri. Maknanya begitu berhati-hati dia menggunakan dana kerajaan, ya itulah untuk
kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita tengok helikopter pun boleh digunakan dengan senang dalam kerajaan pun digunakan untuk peribadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlain sungguh-sungguh. Sebab itulah akhir kata saya nak minta tuan-tuan di iaitulah maknanya UDM Permatang Arah ini dan kemudian seluruh iaitulah mereka yang berada di Dun N11 Permatang Pasir ini pastikan sungguh-sungguh insyaAllah 12 hari bulan ini undi tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk Tuan Haji Amir Hamzah bin Abdul Hashim, calon nombor satu dalam tahap undi yang mewakili parti Perikatan Nasional. Mudah-mudahan kita semua iaitulah mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan selepas daripada ini untuk kita ambil iktibar. Dan saya mengharapkan sungguh-sungguh UDM Permatang Arah ini semua saluran kita berharap dan berdoa ada Allah dimenangi oleh Parti Perikatan Nasional. Sekian, saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah yang baik daripada Allah yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudahnya dengan kalimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.